Manual food processor. Food processor alat untuk membuat makanan untuk daging, sayuran, sosis, dan pasta. Oke. Ini bagaimana cara membuat pastanya dan ini cetakan-cetakan yang dihasilkannya. Dan ini bagaimana cara untuk giling dagingnya. Kita coba buka. Nah, daripada menunggu, saya membuka plastik-plastiknya ini. Saya akan mempercepat videonya. Ditunggu ya. Ya, inilah isinya. Isi di dalam dus. Buset, banyak banget nih. Di sini ada buku petunjuknya. Sangat-sangat disarankan untuk membaca dahulu sebelum memulai. Yang pertama, ini buat apa? Ini adalah tiang. Untuk tiang untuk spaghetti atau untuk mie. Begini cara perakitannya. Kita tinggal. Oke. Ini ada kayak legokan. Kita tinggal tancepin. Tancepin. Itu seterusnya. Ya, pasta hanger kita jadi. Ini ada tempat untuk gantungin pastanya atau mie-nya biar nggak saling menempel. Oke. Kita singkirkan dahulu pastanya, pasta hangernya. Untuk fungsi selanjutnya, saya singkirkan dulu ini. Ini adalah fungsi standar dari penggiling dagingnya. Ini untuk membuka. Sudah dibuka, ini bisa untuk dicabut. Nah, ini pisaunya. Pisaunya itu menghadapnya ke, jadi yang ada legokannya itu ke depan. Begini cara membongkarnya. Ini bisa dibersihkan, jadi nggak ada sisa-sisa apapun juga yang nempel. Kita bisa bersihin juga semuanya di sini. Ada dua buah, jadi ini untuk yang daging kecil-kecil dan ini untuk daging yang besar. Cara pemasangannya sama seperti tadi. Jangan lupa di sini ada kayak legokannya dan dipasin sama penguncinya di sini. Oke, ini pisaunya kita pasin juga sesuai dengan alurnya. Bila sudah pas, kita tutup. Lalu kita tutup dengan pengunci bagian depan. Sudah rapat, kita pasang handle-nya di bagian belakang. Oke. Nah, gear-gearnya ini memang dia desain khusus biar agak berat, tapi ada powernya. Nah, ini kan susah nih. Kok masa kita pegangin terus? Jangan khawatir, di sebelah sini ada pengunci, jadi biar dia nggak bisa gerak-gerak. Lihat kan? Nah, oke, kita coba aja. Bakal susah diangkat. Sekarang kalau ingin bikin sosis, ini corongnya nih. Tinggal dimasukin kemari.
sudah, disknya udah ada, keping lempengannya sudah ada, tinggal kunci. Nah, selongsongan sosis kita tinggal masukin ke sini. Kalau sudah, kita putar. Dengan sendirinya, kalau kita sudah putar, dengan sendirinya daging akan masuk. Kita tinggal tekan aja dia. Dia bakal ngepres terus. Fungsi selanjutnya adalah pastanya nih. Untuk pasta, yang pertama-tama kita harus buka dulu semuanya. Ini yang khusus untuk daging ya. Lalu kita pilih salah satu dari cetakan yang kita mau. Ya, contoh inilah. Kita masukin. Kita pasin. Sudah pas, baru kita kunci. Ini kalau nggak salah mau bikin, ini bikin spaghetti mungkin ya. Oke. Nah, ini dia. Ini namanya pemotong pasta. Kita taruh di sini. Jangan takut. Yang penting pas, dia nggak bakal patah. Oke. Jadi bahan-bahan kita masukin, kita puter. Hasilnya sudah keluar, baru kita potong. Kita puter lagi, hasilnya keluar, kita potong. Puter lagi, hasilnya keluar, kita potong. Ini adalah pushernya untuk menekan. Jadi misalnya daging atau bahan untuk mie atau pastanya, kita bisa tekan sambil diputer, jadi mereka, jadi bahannya semua bisa habis masuk ke dalam dari mesin ini. Turning Food Akebono ini terbuat dari bahan plastik, tapi tempel loh plastiknya. Kayak bukan plastik murahan sih. Dia bahan yang food grade. Pisaunya juga tebal. Dan jirnya kita bisa ngelihat. Jirnya bisa kita lihat. Ini juga tebal. Jangan lupa di subscribe channel kami. Kalau ada request untuk produk tertentu yang ingin dibikinin videonya, silakan tulis di komen. Dan jangan lupa di like video kami. Terima kasih.